Jadi perina itu kan bayi ya. Kalau bayi kami punya 3 bed masih bisa, okupansinya masih bisa. Dewasa penuh. Kalau untuk pasien sendiri, Bu, rata-rata dari Jakarta Utara sendiri atau di luar Jakarta Utara, Bu? Prioritas Jakarta Utara, tapi kami tidak bisa membatasi SPDDT itu sepanjang klinisnya dan ACC dari DPJP-nya memungkinkan pasti dirawat. Kecuali kalau full pro ICU, pro HD itu kan pasti kami rujuk. Berarti ada peningkatan, Bu, ya? Iya. Nah, sebelumnya itu ya, pas biasa itu berapa, ada peningkatan berapa? Bulan-bulan sebelumnya ya? Ya, di bawah 70 ya. Di bawah 70. Jadi ada peningkatan berapa persennya? Iya, sekitar 20% naik ya. Okupansi bednya. Kalau untuk keluarga pasien, apa bisa jenguk atau gimana prosedurnya, Bu, untuk membawakan makanan atau pakaian gitu, Bu? Membawakan logistik, makanan, keperluan pribadi pasien diizinkan, tapi tidak masuk ruangan tentunya. Jadi ada kami punya drop zone yang akan diantarkan oleh petugas ke dalam. Jadi keluarga meletakkan di luar. Untuk saat ini, bulan ini tuh kapasitas untuk saat ini masih bisa nampung berapa pasien? Setiap hari fluktuatif. Artinya itu betul-betul pantauannya itu bahkan bukan hanya per hari per shift ya. Jadi fluktuatif. Intinya kalau dalam shift tertentu itu penuh, kami sampaikan ke SPGDT. SPGDT lebih pahamnya itu. Nah itu jadi jawabannya tentunya ini fluktuatif per shiftnya. Untuk menangani salam pasien dengan kondisi kritis atau hal yang biasa-biasa aja, kondisi sedang itu sedang berat, ini cendok sedang berat, sedang berat berarti yang bergejala ya, Bu? Iya. Umumnya usia berapa tuh, Bu, yang dalam kondisi berat? Kami ada yang di atas 70 tahun kami rawat, rentang 40 sampai 60 juga banyak. Di atas 70 juga ada beberapa. Himbauan, Bu, kepada warga, Bu? Himbauan? Oh, siap. Mohon dukung kami sepenuhnya, tim rumah sakit, tenaga kesehatan kami. Mohon kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini tidak bosan-bosan kami sampaikan. Tetap pakai masker, jaga jarak. Cuci tangan itu wajib dilakukan meskipun vaksin sedang akan dilaksanakan. Mohon dukungan dan support yang sebesar-besarnya dari masyarakat untuk tenaga kesehatan kami, dokter, perawat yang sudah berjuang setiap hari ya. Karena pakai APD itu mereka tidak makan, tidak minum lebih dari 4 jam itu berat. Itu himbauan kami. Ada kendala nggak sih, Bu, untuk penanganan ini? Alhamdulillah tidak. Selama ini lancar, mohon dukungan aja dari semua pihak.